Pemirsa, dua toko grosir mainan di Pasar Kliwon, Kota Solo, Jawa Tengah ludes di amuk api semalam. Diduga penyebab kebakaran dari hubungan pendek arus listrik. Kobaran api mengamuk membakar toko mainan mega grosir di Nonongan Pasar Kliwon, Solo semalam. Kobaran api makin membesar karena banyaknya bahan yang mudah terbakar lalu melahap seluruh bangunan berlantai tiga. Tak berselang lama, api kemudian merembet ke toko hoki di sebelahnya. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi kesulitan menjinakkan api karena kebakaran berada di lantai tiga. Diduga asal kobaran api dari hubungan pendek arus listrik. Dan akibat kebakaran tersebut, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.